Doktor pergi mana? Ya, saya dalam negara je lah masa ni. Doktor Fas, yang saya dengar macam jauh sangat pergi tu. Tak jauh, Manila je. Wah, dia punya Manila je. Manila je. Kita bangi je lah kan? Bangi je. Ini perbadanan Doktor Intelek Malaysia lah yang pilih peserta-peserta untuk mewakili Malaysia untuk So, Doktor Fas antara yang terpilih lah? Alhamdulillah. So, pada saya, benda yang sangat penting, ilmu yang sangat penting adalah market Malaysia. Please do the market validation before you embark in the research area. Kita kembali semula untuk Risa Podcast pada kali ini bersama dengan itulah tetamu kita yang daripada Bitkom itu sendiri, iaitu Business Innovation and Technology Commercialization. Seperti sedia maklum, Bitkom ni antaranya kita akan berhubung untuk proses-proses commercialization dan sebagainya kan, untuk IP dan sebagainya. So Bitkom juga baru-baru ni dia ada menghantar staff mereka untuk pergi some sort of program untuk menambahkan lagi ilmu dan juga memampankan lagi daya kerja di dalam Bitkom. So antara dua staff Bitkom yang telah ke program dalam dan luar negara kalau tak salah saya adalah Dr. Sufri dan juga Dr. Fazlina, betul? Betul. Wah, betul. Fazlin, ya Allah, saya selalu tersasul daripada episod yang bersama Dr. Fazlin pun tersasul juga kan. So, doktor pergi mana? Macam tu cerita dia. Saya sendiri, saya dalam negara je lah masanya. Sedih kan? Dihantar tapi dalam negara saya. Saya bersyukur, alhamdulillah. Saya ada program yang dianjurkan oleh MTDC di UKM Bangi. Itu lebih kepada teknologi innovation workshop. So nanti secara detail nanti saya akan ceritakan. Teknologi innovation. Innovation dan bengkel teknologi. Teknologi. Dr. Fas, yang saya dengar macam jauh sangat pergi tu. Tak ada, dah jauh, Manila je. Dia punya Manila je. At least. Manila je. Kita bangi je lah kan. Bangi je. Hari-hari kena drive. Apa program yang dihadiri oleh Dr. Fas? Okey, ini adalah program yang dianjurkan oleh World Intellectual Property Organization bersama dengan Intellectual Property Office of the Philippines. So IPOPHIL dipanggil. Tajuk conference tu adalah Asian Regional Conference in Support of Accelerated Life Sciences Innovation, Skill Development and Capacity Building. So dia bertempat di Manila bulan September, 11 hingga 15 hari bulan. 11 hingga 15? 4 hari. 5 hari. Okey, 5 hari. Ya. So basically perbadanan Harta Intelek Malaysia lah yang pilih peserta-peserta untuk mewakili Malaysia untuk ke. So Dr. Fas antara yang terpilih lah. Alhamdulillah. Malaysia ada berapa wakil Dr. Fas? Dua orang yang terpilih, satu dia panggil jemputan khas. Dahsyat. Okay. So, apa sebenarnya? Yalah, saya faham. Bitkom ni selepas kita buat B-Spotlight hari tu, saya ingatkan sampai situ sajalah agenda Bitkom untuk tahun ni. Rupanya dia ada lagi beberapa planning yang structured, antaranya ini. Salah satunya telah menghantar dua staff daripada Bitkom sendiri untuk menghadiri program. So, macam Dr. Sufri sendiri, program yang dihadiri tu berkenaan tentang apa sebenarnya? Macam ni, macam yang kita sedang maklum, Bitkom ni merupakan satu unit di bawah Pejabatan CPI yang mana kami menguruskan dua perkara utama. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan pengkomersialan dan penubuhan syarikat pemula dan terbitan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan intellectual property ataupun perlindungan harta intelek. So, apa yang kami buat di Bitkom, pengurusan Bitkom sentiasa akan menghantar staff-staff di bawah pimpinan Bitkom untuk menerjui ataupun lebih untuk mencari lagi ilmu-ilmu yang berkaitan mengenai dua perkara ini.
So pada tahun ini seperti yang Encik Izzat maklumkan, saya dengan Dr. Fazlin diarahkan untuk menyertai dua program ini, satu di luar negara, Dr. Fazlin yang pergi dan saya berada, saya kena menghadiri yang di dalam negara lah, bukan sahaja di dalam negara tapi di dalam Selangor. So, untuk saya in order to be specific, the workshop adalah kita kenali sebagai teknologi innovation workshop. Maksudnya adalah satu bengkel yang bercerita mengenai innovation of the technology, tetapi bukan secara fokus kepada how, what is the innovation, how innovation is good or not. Dia lebih kepada perkongsian macam mana sesuatu innovation itu boleh dibawa daripada universiti ke market. So bengkel itu selama 3 hari, pengisiannya sangat padat. So di antara topik-topik yang diperbincangkan adalah yang disampaikan oleh MTDC. MTDC ni kita panggil Malaysian Technology Development Corporation, which is antara body of governments yang dipertanggungjawabkan untuk melihat secara keseluruhan bagaimanakah sesuatu teknologi di universiti itu boleh dibawa keluar. Ini adalah satu badan yang dipertanggungjawabkan. So, MTDC ini menyediakan program yang saya maksudkan adalah Technology Innovation Workshop. Di dalam teknologi, dalam workshop tersebut, dia membincangkan bagaimanakah situasi ataupun landscape semasa pengkomersialan di Malaysia. Berapa persen yang kita dah ada syarikat pemula, syarikat terbitan dan sebagainya. Itu lebih kepada kesedaran lah kepada kita yang memegang jawatan di Bitkom. We have to have that kind of knowledge supaya kita boleh membantu universiti untuk menggarap strategi di masa akan datang. Macam mana UiTM nak meletakkan diri UiTM itu sendiri dari segi pengkomersialan. Pengkomersialan. Itu satu dari segi landscape of commercialization. Yang kedua, ada juga diajar secara detail macam manakah laluan untuk sesuatu teknologi ataupun innovation itu boleh dibawa daripada lab, daripada makmal, daripada universiti keluar. Dan seterusnya keluar tu admin kepada masyarakat, komuniti ke market. Maksudnya market, kalau kita membuat research, of course kita ada kita punya penemuan di dalam makmal. So adakah penemuan kita itu berhenti setakat penerbitan sahaja ataupun what we want, we want more, ataupun we want more, adakah kita perlu kita memerlukan someone untuk beli kita punya teknologi, kita punya produk dan sebagainya. Itulah tugas utama di Bitkom, untuk memberi kesedaran kepada warga UiTM bahawa don't stop your research in the level on the publication wise. Please do something else. If we are possible, if we are capable, kita buat teknologi kita itu untuk dibawa keluar. So Bitkom ni seperti orang, mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham, masih ada yang confused sebenarnya Bitkom ni apa peranan dia. So kami lebih kepada meditasi ataupun lebih kepada moderator untuk membawa this kind of technology yang dilakukan oleh penyelidik-penyelidik UiTM umumnya, untuk kita push it away kepada market. Market maksudnya dalam bisnes perniagaan lah, sama ada kita jual secara sendiri dengan penubuhan syarikat-syarikat yang startup ataupun spin-off, ataupun kita bagi pihak-pihak industri untuk bawa dia keluar. Maksudnya selain daripada bercerita mengenai bengkel tu, saya bercerita jugalah, saya kena juga, kami dipertanggungjawabkan juga untuk memberi kesedaran apa yang Bitkom yang buat. Apa Bitkom buat, sebab ramai orang tanya Bitkom buat apa ya, tapi ini saya rasa inilah peluang dan ruang selain daripada kita berbincang apakah pengalaman kami, dan pada masa yang sama juga kami akan selit-selitkan jugalah kesedaran itu. Okey, seterusnya saya rasa di dalam bengkel itu tersebut juga dia mengajar business plan, juga mengajar macam mana nak buat market validation. Setengah pensyarah, they are very eager to produce the product, but they don't carry out any validation market yet. So maksudnya bila keluar, dah tak ada siapa nak beli. Yalah, buat satu kajian ataupun satu inovasi itu atas dasar self-evaluation saja. Orang kata macam soal sendiri, tetapi pada hakikatnya untuk memarket ni mungkin belum lagi. Teknologi itu mungkin bagus dari segi pencapaian ataupun performance dia di dalam lab, tapi adakah market di luar sana aware? Adakah market kata
do I care about this yes. one? Adakah dia adakah diterima? Dia bersedia, diterima, perkataan itu diterima. Adakah dia bersedia untuk menerima teknologi yang pensyarah-pensyarah kita temui di dalam penghasilan kerja mereka. Last but not least, di dalam bengkel yang 3 hari itu, kami didedahkan macam mana nak buat product pitching. So meaning, even though we are pensyarah, tapi when we come with certain occasion yang kita dinilai, kita punya pitching skill up. Betul. So MTDC teach very detail, very good approach macam mana to deliver the kind of very good product pitching. Yalah, kadang-kadang tu kita ada produk kan, tetapi untuk menjualnya ataupun menjual nak bawa ke marketnya, kita idea kadang-kadang kegagalan kita untuk menyampaikan sesuatu itu kepada pendengar menyebabkan orang yang memerhati itu kurang confident lah dengan produk kita. So ada beberapa perkara, bukan satunya, kalau saya boleh recap, kerana inovasi, teknologi inovasi, kemudian bagaimana nak memasarkan dia juga, business plan dan sebagainya, dan juga pitching. Tapi yang lebih tertarik ini adalah berkenaan tentang inovasi ini bagi saya lah, kalau bila Dr. Sufi cakap tadi tu, banyak inovasi yang kita di UiTech ni mungkin dia and dia punya end product dia sampai kat penerbitan dan juga penulisan saja, which is saya boleh garapkan juga baru-baru ni UiTech pun telah menerima VC yang baru. Dalam ucap pertama VC yang pertama, dia pun ada mengatakan aspirasi UiTech tidak hanya mahukan pensyarah buat riset kajian hanya di dalam untuk high index, tetapi dia memerlukan keberkesanannya produk ataupun inovasi tersebut kepada masyarakat ataupun boleh dipasarkan kepada tapi luar. Tapi jangan tersalah anggap ataupun misunderstanding apa yang poin kita cuba nak sampaikan. Ya, penerbitan itu kita meraihkan penerbitan. Betul, sebab penerbitan itu mencerminkan kesarjanaan seseorang. So bila seseorang itu menggalah membawa topi pensyarah, dia kena dinilai dari segi kesarjanaannya. So penerbitan itu adalah salah satu perkara yang akan dinilai. Tapi Malaysia is moving forward untuk membudayakan pengkomersialan itu. Why not kita sebagai satu institusi pendidikan tinggi mengambil amanah itu yang diberikan oleh kementerian, bukan saja kementerian pada saya, Perdana Menteri pun bercerita mengenai itu, maksudnya universiti kepada masyarakat. So kalau kita faham apakah maksud universiti kepada masyarakat, macam mana kita menyalurkan apa yang kita ada di universiti itu kepada masyarakat, salah satunya adalah hasil daripada penemuan produk teknologi, itu salah satunya lah. Betul. Saya pun nampak nanti orang kecam kita. Ya, betul lah. Publish lah. Bukan tak perlu, bukan nak kata tak perlu publish, tetapi perlu ada something juga. Betul. Kan yang benda yang bermakna. Terima kasih kerana mendengarkan podcast ini. Research podcast ini dibawakan oleh Pejabat Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Pejabat Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM. So, Dr. Fas, yang kita fikir jauh lah ke Manila selama 5 hari, kalau Dr. Sufri pun 3 hari kan? Pun panjang nak share kan? Panjang nak share, jadi dah jauh perjalanan dia, maka luaslah pemandangannya. So, saya ringkaskan lah, kalau tadi Dr. Sufri dia punya kursus lebih kepada inovasi, pengkomersialan inovasi. Pengkomersialan inovasi. Kursus yang saya hadir ini adalah lebih kepada kursus yang agak spesifik lah. So dia menjurus kepada pemperkasaan pendaftaran intellectual property atau harta intelek tu dalam bidang life sciences. So life sciences ni dalam bahasa Melayu dia ialah sains hayat. So contoh-contoh teknologi yang keluar daripada sains hayat ni adalah seperti apa-apa yang dalam bentuk perubatan, bioteknologi atau apa-apa dalam jurus biologi. So apa-apa yang berkaitan dengan benda hidup ni kita panggil sains hayat. So kebanyakan produk daripada teknologi sains hayat ni dia akan menjurus kepada medical punya discoveries lah. Dan teknologi ni adalah amat berguna kan. Jadi kursus ni dia lebih memfokus kepada bagaimana kita nak protect innovation atau cita-citaan kita yang berasaskan life sciences ni atau sains hayat. Sains hayat.
So dalam kursus tu dia ada banyak mode, ada perkongsian pengalaman, ada talk tentang IP punya valuation, bagaimana nak register IP tu, macam mana nak tahu yang IP kita ni ada nilai untuk dikomersialkan. Selain daripada talk tu, kita ada juga macam perbincangan meja bulat di mana kita ada discussion juga. TTO, Technology Transfer Officers yang datang tu akan berkongsi pengalaman mereka dekat situ. Dalam meja bulat tersebut bersama dengan negara-negara yang lain lah kan? Negara-negara lain, betul. Besar pengalamannya di situ. Okay. Selain daripada tu, kita ada dalam masa conference tu juga dia ada satu program yang dia buat khas untuk memperkenalkan rangka kerja yang dipanggil WIPO COVID-19 Response Package. So package ni adalah bertujuan untuk menyokong perkembangan inovasi dalam bidang sains hayat pasca era COVID-19. Dalam package tu dia ada announce lah, dia keluarkan suntikan sebanyak $3.5 juta untuk package pemulihan ekonomi yang berkaitan dengan teknologi yang menyokong berkaitan dengan teknologi yang ada kaitan dengan life sciences atau sains hayat. So dia akan macam berbalik kepada apa yang Dr. Sufri cakap lah, dia akan menyokong community dan pembangunan mampan sesebuah negara tu. So banyaklah package yang di dalam package tu ada macam-macam lah, dia untuk memperkasakan polisi, untuk memberikan latihan kepada TTO atau kepada penyelidik tu sendiri, ada praktikal punya kursus untuk macam mana kita nak register IP kita dan make sure that IP kita tu ada nilai komersial dia. Macam-macam lagi lah dia bagi package tu, dia ada banyak bidang yang kita boleh masuk dan banyak benda yang kita boleh applykan dengan package kewangan yang dia bagi tu lah. Package kewangan sebanyak tadi berapa? 3.5 juta. $3.5 juta. Wow. So yang itu maksudnya, ya, package is package. Siapa yang boleh apply? Saya rasa dia akan linkkan dengan perbadanan harta intelek setiap negara. Oh, so kalau kita nak apply melalui perbadanan harta intelek. So meaning the budget is allocated for those applying the IPs. Ada yang berkaitan dengan IP lah, pemantapan IP kalau di bawah life science tadi. Sains hayat. So maksudnya kat sini betul, saya kena pergi pengkomersialan, Dr. Fazlin kena pergi perlindungan harta dan sebagainya. Okey. So yalah, masing-masing pun dah pergi. Dalam antara banyak yang doktor cakap tadi berkenaan program yang doktor hadiri, apa yang doktor nampak paling menarik dalam program yang doktor hadiri tu? Yelah, bila berbincang pasal dua perkara, pengkomersialan dengan penubuhan syarikat sama ada pemula ataupun terbitan. So pada saya, benda yang sangat penting, ilmu yang sangat penting adalah market validation. Market validation. Yeah, that is very important. Meaning, please do the market validation before you embark in the research area. If you have the intention to commercialize the product. So kita jangan buat reverse. Kalau reverse nanti kita risau kita tak boleh nak patah balik. Sebab bila kita out of sudden, bila buat market validation, kita punya product no one to tak ada siapa pun nak respon kita punya product. Tapi mungkin who knows in future, but in business, money, time is money, money is time. It's a very relationship, apa nama, is proportional relationship. Meaning, masa dengan duit adalah benda yang sangat penting. Kalau kita kata nak terlibat dalam bisnes, pengkomersialan adalah secara wajarnya is a business. Business lah, kan? Commercial kalau kan? Orang kata, it's not about money, it's a knowledge. Kata, yeah, it's more or less agree, tapi end of the day, you orang akan tanya how much you earn, how much you produce. So that is the question yang sentiasa orang akan tanya. Because how, bagi saya, how much you earn tu, dia berbalik kepada how people accept the product. Yeah. Right? So market validation is a very important to make sure you punya market is viable untuk
untuk dijual. Itu pertama. Yang kedua yang kena belajar betul-betul adalah pitching, product pitching. If you want to get the fund, you want to get the partner, you must know how to pitch the product. Walaupun produk tu buruk macam mana pun, if you can make the evaluator to confident with you, I think it's more. Yeah. So pitching is something that you have to learn. Of course, setengah orang ada dia punya bakat untuk bercakap, yep, tapi yep, you menggunakan bakat itu pada satu platform yang salah pun tidak betul juga. So you have to learn how to do the right pitching for that right product, for that right occasion. So pensyarah-pensyarah, jangan rasa macam, iya, saya dah pensyarah. Pensyarah ni of course bercakap, boleh bercakap. Of course boleh bercakap. But trust me, you have to learn how to Betul. Dan pada pandangan saya juga, itulah yes, kalau bercakap, yes, macam saya pun, orang kenal saya sebagai seorang yang boleh bercakap. Tapi doesn't mean that I know the structure apa yang saya cakap. Dan kadang-kadang kita akan pergi ke tempat lain dan kita tak menjual pun produk kita pada akhirnya, kan? Terima kasih kerana mendengarkan podcast ini. Research podcast ini dibawakan oleh Pejabat Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Pejabat Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM. So untuk Dr. Fazlin yang dah jauh ke Manila, pasti ada perkara yang menarik bagi Dr. Faz sendiri. Masa kursus tu yang saya paling suka sekali adalah satu topik yang dipanggil genetic resources, data search, compliance measure, protection and management of IP and model for voluntary out licensing. Dia talk ni dibagi oleh seorang IP manager daripada Japan, Mr. Takeshi Komatami. Komatani. So, saya sangat sukalah topik ni sebab saya adalah seorang geneticist. Jadi, apa yang dia cakap tu align make sense kepada saya dan saya sebagai researcher boleh praktikkan di masa depan. Should saya ada produk yang boleh dikomersialkan. Selain daripada tu, Technology Innovation Support Center ni semua, TTO ni, yang Technology Transfer Officer semua ni akan duduk bersidang dan kami akan discusskan apa masalah, apa masalahan yang kami ada. Dan banyak juga idea daripada setengah-setengah TTO yang dah lama tertubuh, macam dari India, dari Pakistan. Mereka sangat aktif dalam bidang pengkomersialan hati intelek ni. Jadi banyak input yang saya belajar daripada mereka, bagaimana nak macam troubleshooting untuk masalah-masalah yang kita hadapi dekat UiTM, sebab Bitcoin ni kan baru. Jadi banyak lagi yang kami kena belajar. So menarik lah. Okay, so itu antaranya apa yang Dr. Faz fikirkan menarik. Dan saya, paling menarik saya nampak inisiatif Bitcom ini sendiri, kerana menghantar staff-staff dia untuk memperkasakan lagi ilmu dan juga memapankan lagi struktur Bitcom itu sendiri dalam UiTM. Okay, apa benefitnya kalau Dr. Supri boleh nampak secara individual as a staff UiTM, dan kemudiannya apakah yang boleh dibawa untuk the whole UiTM tu sendiri? Benefit adalah kelebihan ataupun kebaikan ya. Secara jujurnya, dia sangat membantu untuk saya menggalas tugas jawatan saya di Bitkom. Sebab dia sangat align dengan tugas hakiki saya di Bitkom, iaitu kena menguruskan pensyarah ataupun penyelidik UiTM yang bercita-cita untuk melakukan commercialization, startup spin-off ataupun intellectual property. So, dia membantu dari segi knowledge dan dia juga membantu dari segi kita punya networking. So, yang kami dapat ini, of course untuk individu, untuk sendirinya, tapi pada masa yang sama kami boleh mengguna pakai untuk membantu kawan-kawan yang di luar sana lah. Itu pertama. Macam saya contohnya kan. Dia kata, yeah, I have something to commercialize or I have something already commercialized but I don't know where to go. So kalau kami mengharapkan warga UiTM away, Bitkom ni adalah satu pusat yang sila datang. Kalau you ada masalah, let us know. Kita duduk sama-sama, we try to figure it out how to solve the problems. So, is by using our connection, maksudnya macam
setengah orang kata dia tak ada duit nak buat commercialization. Tapi adakah mereka aware, adakah mereka sedar di luar sana sebenarnya ramai orang menunggu dengan duit. Untuk contohnya macam Dr. Faz tadi, 35 juta USD. Ramai yang menunggu dengan duit untuk nak support mana-mana projek. Tapi dengan syarat projek itu perlulah melalui fasa-fasa yang yang betul lah, ada buat market validation, projek tu bagus, ada potential yang sangat tinggi, barulah kita punya kita panggil apa nama funder-funder ni berminat untuk masuk. Funder dekat luar memang banyak. Yes. So itu maksud saya, bila kami dihantar ke kursus-kursus ini, dia lebih menambahkan lagi ilmu pengetahuan kami dari dari segi tata kelola ataupun pengurusan jawatan kuasa ataupun sesuatu jawatan di Bitkom itu. So itu lebih kepada individu, dan seterusnya we don't have semestinya untuk membantu UiTM untuk mencapai KPI yang diberikan oleh BTU ataupun KPI Maira. Ini juga sangat penting sebab dia akan mencerminkan, dia akan refleks dekat mana kedudukan UiTM. Sebab di Bitkom sendiri kami ada diberikan beberapa KPI, ada 4 KPI yang memang terus tembak, berapa number of commercialization, berapa number of product, berapa number of startup yang we have to achieve setiap tahun, dan berapa gross income yang dihasilkan oleh aktiviti pengkomersialan. Itu antara perkara-perkara ataupun KPI-KPI hala tuju yang kami sentiasa tengok dan kami sentiasa berusaha untuk mencapai ke arah itu. So dengannya, dengan program-program seperti ini, we get more knowledge, extra skill yang kita boleh kongsi bersama-sama dengan warga. This is the platform yang korang boleh pergi, yang boleh menimba ilmu untuk membantu UiTM dan juga membantu diri hampa sendiri. Diri hampa sendiri. That is itu yang saya nampak lah, itu yang saya nampak lah. Bukan untuk saya. Untuk saya mungkin kalau in future if I have something to commercialize, it's a very important for me lah, because I already went through all the process. Tapi selebihnya itu bukan untuk saya. Saya menghadir kursus adalah lebih kepada atas kapasiti jawatan saya di Bitkom dan juga yang terbaik untuk UiTM. Dan untuk membantu setiap warga yang ada. Setiap warga yang ada that kind of cita-cita. So boleh datang ke Bitkom dan mungkin boleh berjumpa sini dengan Dr. Sufri. So Dr. Sufri akan kita akan salurkan pada proses-proses yang betul. Saya tambah sikit lah, selain daripada menambahkan pengetahuan dan skill seperti yang Dr. Sufri cakap tadi, satu benefit yang saya boleh fikirkan adalah networking lah. Networking, sebab iyalah, dah ke Manila kan. Networkingnya bukannya dalam Malaysia, ya dah. Dah sebut nama orang Jepun tadi kan. Yalah, sebab kita, bila kita keluar sana, kita akan memperkenalkan UiTM yang pertama sekali. Yes. Yang kedua, kita memperkenalkan Bitkom. Jadi bila orang kenal kita, kita boleh bekerjasama dengan universiti-universiti lain, dengan badan-badan lain, dengan banyak-banyak agensi lain yang kita boleh networkkan lah, boleh membantu kami. Kadang-kadang bila kita kenal dengan agensi-agensi dalam negara atau luar negara ni, kita boleh dapat suntikan kewangan, kita boleh bantu startup kita dapat pendedahan. So perkara-perkara macam tu juga pada saya adalah amat penting. Betul-betul. Dan saya nampak program inisiatif Bitkom ni adalah amat baik sebab dia menghantar staff-staff dia dan bawa pulang sesuatu untuk dimanfaatkan oleh setiap warga. Bagi saya, mungkin ramai setiap warga tu dia ada produk. Tetapi macam kita bincangkan tadi, ada beberapa masalah, mungkin tak tahu prosedur. Kemudian tak tahu, dia tak pernah buat market evaluation. Validation dia tak pernah tahu, dia tak pernah tak buat. Market validation satu dan juga product readiness. Kalau biasa kita buat research, orang kata TRL yes. Teknologi readiness kan. Tapi innovation readiness pun ada lagi satu skala ataupun satu scale yang diorang boleh scale up, diorang boleh identify dia punya innovation ni, dia punya kematangan tu sampai mana. So NTDC is the right party to refer to untuk you bawa you punya product tu. Jangan malu, this is my product, can you nilai dia, readiness level dia tentang mana, can it
dibawa keluar. So bila dia, kalau kita tanya boleh dibawa keluar, definitely dia akan suruh kita buat market validation. Kalau kita tak pandai, tak reti, MTDC akan tolong. Dia atas capacity, very good relationship between Bitkom dengan MTDC, insyaAllah MTDC itu akan tolong. Sebab dia memegang tanggungjawab negara untuk memeriahkan produk yang dikomersialkan ataupun bilangan syarikat pemula dengan syarikat terbitan di daripada universiti-universiti awam ataupun swasta. So then, mungkin pensyarah-pensyarah kita tak aware pasal benda tu, so please make it aware. If you don't aware, come to Bitkom. Come to Bitkom. Bitkom akan menyedarkan anda semua. Yeah. Jadi Dr. Fas, mungkin antara yang terakhir? Antara yang terakhir. Yalah, kita dah antara benefit yang boleh Dr. Fas bawakan kepada setiap warga atas program yang Dr. Fas dah pergi. Program ni dia lebih kepada pemantapan dari segi pendaftaran IP Sains Hayat. So pada saya sekarang kita dah adanya keperluan untuk semua warga UiTM yang ada buat research dalam bidang life sciences untuk cuba untuk mendapatkan perlindungan harta intelek mereka. Sebab kadang-kadang bila kita buat sesuatu research tu, contoh dia daripada tumbuh-tumbuhan yang ada dekat Malaysia sahaja kan, yang ada nilai dari segi perubatan. Kadang-kadang kita rasa macam okay, boleh jual macam tu je, tapi kalau kita ada add-on value pada hasil penyelidikan kita tu yang boleh kita protect dari segi harta intelek dia tu dan boleh dikomersialkan, saya rasa ianya adalah sangat bagus. Sebab dalam kursus tu sendiri ada satu sesi perkongsian success story daripada sebuah universiti di Filipina. Yang hadir untuk memberikan talk tu adalah seorang penyelidik yang sangat-sangat senior. So dia dah tak mampu nak berjalan, dia duduk dekat atas pentas tu. Dia kongsikan, sebab dia kongsikan dia punya hasil penyelidikan yang berkaitan dengan tumbuhan yang berasal daripada Filipin, yang memang lokal dekat Filipin, yang berguna untuk, kalau tak silap saya lah, untuk treat batuk. So dia guna macamnya herbal treatment kot untuk batuk. Hasil penyelidikan ni, dia punya teammate semua dah meninggal dunia kecuali dia lah, researcher yang hadir. Panjang umur dia. Panjang umur. Dan memang hasil penyelidikan ni telah menjana berjuta-juta USD dari segi keuntungan bersih. Bukan keuntungan hasil jualan, tapi keuntungan bersih. Maknanya ada nilai. Bila kita, kadang-kadang kita rasa macam natural product, ada orang percaya ke tak, ni bukan berasaskan sains sangat. It's not true. Kadang-kadang kita tak tahu yang benda tu ada nilai komersial yang amat tinggi dan amat boleh dikomersialkan. Walaupun secara pasalnya kita panggil herba lah kan? Kita panggil herba, semua orang kata macam it's not really science. But kalau ianya di back atau di back up by science proof, dia dah ada scientifically proven, it's not really stigma masyarakat herba yang stigma kan, dia memang ada benefit. Jadi ada benefit dia come from the traditional practice of medication. So from the traditional, it can be scientifically proven lah kepada modern punya perubatan. Satu lagi saya rasa yang bila, ialah pasal IP kan, yang penyelidik ataupun warga kena aware, membuat IP di dalam Malaysia is not enough. Andai katalah sesuatu produk tu sangat bagus, they have to learn to protect it in over the world. So that is one ilmu yang semua penyelidik pun kena tahu. Nanti kita risau dengan produk dia bila dah di IP kan di dalam Malaysia, it can be protected dekat Singapore, can be protected dekat Brunei, or it can be protected dekat Thailand. No such thing. So if you have something very good in hands that you want to protect dan ada commercial value yang sangat tinggi, so
you have to learn how to do the protection properly. Takut nanti orang luar sana, kita dah bermegah-megah dengan penemuan kita, sampai sana kita bukanlah menuding cari kepada sesiapa, but the knowledge can be leaking, dan penemuan can be leaking to anybody. So if you think benda tu betul-betul bagus, so kena cover semua angle dekat semua negeri. Itu satu knowledge jugalah yang warga kena aware. Okay, baik Dr. Sufri. I think kita dah boleh wrap up untuk sesi podcast untuk kali ini. Terima kasih Dr. Sufri dan juga Dr. Faz, dan saya juga ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kerana mewakili UiTM untuk menghadiri program-program tersebut. UiTM sebab meluluskan keberadaan membenarkan keluar. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan penonton Research Podcast pada sesi yang kali ini. Demikianlah perkongsian daripada Dr. Supri dan juga Dr. Fazlin yang telah ke Manila dan ini di Bangi. Alhamdulillah, walaupun dekat tetapi besar ilmu yang dibawa kepada UiTM dan diharapnya memberi manfaat kepada setiap warga. Dan setiap warga juga, please welcome untuk datang kepada BITCOM untuk tanya sendiri dan lalulah proses-proses, sebab diorang pun sangat baik orangnya dan sangat welcoming, sopan, tak ada garang-garang, insyaAllah. Bring the problem to us. Jadi sekian itu saja pada sesi podcast kita untuk kali ini. So jumpa lagi pada podcast yang akan datang. Pastinya ada nilai-nilai tambah dan juga perkongsian yang lebih berilmu dan bermanfaat untuk setiap warga pada masa akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengarkan podcast ini. Research Podcast ini dibawakan oleh Pejabat Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM. Sila ikuti perkembangan dan info-info tentang penyelidikan dan inovasi UiTM di kesemua platform media sosial kami, terutama di Facebook, Office of Deputy Vice Chancellor Research and Innovation UiTM, dan juga Instagram kami di NCPI_UiTM. Dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe di YouTube di NCPI UiTM serta menekan butang loceng bagi mengikuti kesemua video-video terbaru, termasuk masuklah Research Podcast ini. Terima kasih dan teruskan mengikuti perkembangan terbaru Pejabat Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM.